buat bubur sumsum. Pertama, kita petik pandannya dulu. Selama di rumah, kami suka membuat makanan sendiri. Hari ini, kami mau membuat bubur sumsum karena daun pandannya tinggal dipetik di depan rumah. Bahan-bahannya adalah tepung beras, daun pandan yang sudah dicuci, air, garam, santan, kelapa, dan gula jawa. Campurkan dengan santan kelapa instan. Lalu aduk hingga tidak menggelembung. Aduk hingga tidak menggumpal. Sekarang kita masukkan ke dalam panci. Lalu masukkan sedikit garam. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, cukup 2 lembar saja. Setelah itu, yuk masak di atas kompor. Aduk terus ya, jangan berhenti mengaduknya. Sumsum buatan kami, cemilan untuk di rumah. Salam dari Balikpapan. Dah.